Okay, guys, balik lagi bareng gue Gary. Dan gue install kembali gamenya karena banyak pertanyaan yang muncul di YouTube gue. Game ini gue udah tinggalin selama setengah tahun ya. Hampir setengah tahun dan banyak yang komen, "Bang, gimana sih cara delete hero, cara hapus hero-nya?" Oke, gue tunjukin ya demi kalian yang banyak nge-spam, banyak yang tanya gimana cara delete hero-nya. Oke, pertama-tama kalian masuk tim. Terus di sini ya hero-nya ya. Misalnya kalian mau pilih siapa, hero-nya harus ada di sini dulu. Pindahin ke sini. Terus pilih, gue mau delete yang Greenfield. Nah, udah pilih kan? Nah, kalian tekan yang ini, teman-teman. Aduh, kalian nggak pernah coba ya? Nih. Boom. Hilanglah dia. Ya. Itu ya, teman-teman ya. Sekarang gue mau contohkan satu. Satu hero merah gue delete. Satu hero merah itu kalau gue delete. Aduh, jangan dong ini dong. Ini agak susah gue dapet yang howling. Bisa kali ya kasih contoh ya. Kalau gue delete, nah ini nggak perlu gue delete ternyata. Jadi kalau gue delete terus ada, gue lagi equip banyak nih. Terus kalian delete, kalian boleh cabut dulu, tapi boleh juga langsung delete, nanti itemnya bakal kembali. Terus kalau kalian delete hero warna merah. Merah atau orange pekat lah ya, terserah kalian. Kalian bakal dapet ini. Soul Crystal. Nah, scroll Soul Crystal ini gunanya untuk apa? Itu untuk ini, untuk refine hero. Ya, untuk refine hero. Refine hero-nya di mana? Itu di sini, di bapak-bapak ini, teman-teman. Infusion namanya. Nih, ya. Infusion butuh 25 kali ya. Ya, butuh 25. Untuk apa infusionnya? Biar growth-nya itu bisa diganti, tapi secara random ya. Jadi kayak ini kan. Nih, gua dapat S yang ini gara-gara gua infuse. Gua infuse, growth-nya keganti, dan makin banyak soul crystal kalian, makin banyak pula kesempatan kalian, makin besar kesempatan kalian untuk mendapatkan growth yang kalian inginkan. Jadi kayak gini lah ya, alpha gua nih, SBS, kayak gitulah. Ya, kalau kalian mau cari. Tapi rata-rata gua cari yang satu aja dulu kayak ini. Yang attack aja yang S. Biasanya gitu. Kalau kalian punya kayak gini, kalian mau lean-nya yang dapat S-nya di attack, kalian infuse. Tuh, tapi harus hancurin hero warna merah. Untuk buka yang ini, itu kalian harus upgrade ya. Levelnya harus di upgrade sampai level berapa ini? Levelnya harus di upgrade biar kebuka target hero merah nih ya. Targetnya hero merah gitu ya, buat kalian yang bermain ya. Ini udah lama main, udah lupa update apa aja yang ada. Oke, itu aja untuk videonya. Semoga bisa membantu buat kalian yang bermain. Apakah gua harus membuat video-video ini berikutnya lagi? Kalau kalian masih mau gua main Livingstone, silakan komen. See ya.